Yang mau nikah Ridho apa Rizky? Semuanya juga pengen nikah, dulunya pengen nikah. Dalam waktu dekat. Iya, katanya dalam waktu dekat ini ada yang mau nikah. Ada mau lamaran juga, itu udah lamaran. Insya Allah jodohnya sudah ada. Tinggal lagi nunggu kalau memang hari hanya nanti insya Allah. Di kalangan kalangan pedangdut juga atau kalangan apa ya, kalangan bukan public, bukan public figure aja sih. Ini tahun ini insyaallah kan sudah tahun ini tanggal sudah pernah tanggal insyaallah dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat berarti sebulan ini insyaallah. Udah ditinggal Rizky tinggal kemana bang, nggak ada tinggal kemana-mana. Kita sih apa ya, intinya sudah sama-sama dewasa ya, sekarang sudah bisa menentukan pilihannya masing-masing. Silahkan berpikir, sudah dewasa, dan Sido selaku adiknya juga kasih pandangan yang baik. Ketika memang sudah mantep hatinya untuk berkeluarga, sok silahkan. Jadi mudah-mudahan dengan Riki berkeluarga, komunikasi kita jadi jauh lebih baik, rezeki kita jauh lebih baik. Kita aja sih yang diharapkan komunikasi. Kenali pelan nikah kan enak kan ya? Udah lama berarti? Enggak, udah lama. Udah lama. Harusnya. Berarti di tengah kayak begini tetap gelar resepsi kah atau hanya akad nikah kah atau apa? Insya Allah lagi proses sih, lagi ngeliat di bicara. Kalau dari Ridho sendiri pengen sendiri mana? Ridho di sini? Kan? Kalau bisa sih semaksimalnya aja kasih yang terbaik. Tapi lesit. Ya lanjut. Yang penting ngasih yang terbaik aja sih, mau dan juga bisa. Rizky, tapi memang kamu ada niat untuk nikah muda? Kalau niatan untuk berjodoh hari itu enggak. Tapi kalau memang waktu ini kemarin kita benar-benar nikah, kalau memang pengen berjodoh. Kenapa milih jodoh? Karena mungkin selama ini caranya mungkin sudah salah. Kita pacaran, kalau kita sudah mengenal tahu agama, terus salah sih kayak gini ya mungkin. Dipertemukannya nggak enak gitu ya, jadi susah banget untuk ketemu yang sesuai dengan karakter kita. Tapi kalau memang sudah begini, masya Allah, sudah menemukan, masya Allah. Ya. Udah berapa lama taruh dan yang ngajak serius kamu sendiri atau dari perempuan? Ya, perempuan yang dikenal kemarin itu berusaha untuk mengarah yang lebih serius, tapi mungkin apa kasih cara yang bukan caranya begitu, tapi cara carilah cara yang baik ketika. Dengan taruh coba cari sunahnya Rasul itu untuk mengenal perempuan itu dengan cara apa gitu. Yang itu yang dipelajari terus diikutin. Oh masya Allah, ini kamu kan. Tapi Lesti udah tahu belum kalau kalian mau nikah? Kalau dipasang untuk mau nikah sih pasti tahu lah. Udah dikasih tahu? Pasti tahu lah, dari yang teman-teman juga pasti tahu kan gitu kan. Ngundang. Rizky apa sih? Ngundang nggak? Kalau ngundang sih pasti lah. Kita silaturahmi tetap berbaik. Nikon sendiri kan masih muda ya, karir lagi jos-josnya, apa enggak berpikir menikah nanti bakal ini atau pasrah aja loh. Mungkin kalau sudah menikah mungkin lebih jauh, lebih baik lagi. Mamalahnya berdua juga mungkin lebih terjaga. Kita enggak tahu ke depan menikah, kemudian memang udah dirahasiakan Allah. Dan enggak akan pernah ketukar juga, itu jangan khawatir untuk itu. Sih, yang memutuskan untuk menikah apa? Dengan menikah sekarang? Karena memang udah siap, ingatin. Insyaallah ketenangan sudah ada, bukan karena untuk yang aneh-aneh, karena memang untuk ibadah. Insyaallah, karena ibadahnya itu juga berbeda dengan orang yang single. Jadi kalau yang sudah menikah pasti insyaallah ibadahnya juga pasti berbeda dengan orang lain. Ridho sendiri ketika saudaranya akan menikah itu gimana? Apakah memikirkan karirnya bakalan single jadinya nanti? Yang berharap, yang berharapkan adalah mudah-mudahan gitu. Ketika haji kita, sebelum haji mengajukan itu jauh karirnya juga akan insya Allah menghibur. Dan kita juga niatnya juga sudah beribadah dan berdoa semua. Cuma Ridho pastilah selaku saudara itu kasih pandangan yang baik juga. Yakin, udah yakin. Untuk mantapkan maksudnya itu pertanyakan. Saya yakin si jawab kalau dia sudah yakin. Jadi fans apa udah teman lama atau gimana? Teman juga. Tadi kenalin. Dikenalin. Jadi karena ini percaya karena di Quran juga di ayat 2 yang baik akan ketemu yang baik, yang buruk akan ketemu yang buruk.
bertanya sahabat sebelum ditanya, dia udah sounding duluan. Oh mungkin ini, coba lihat. Alhamdulillah, Masya Allah, coba tanya pengen serius, mau nggak? Langsung aja gitu. Tapi memang istirahat sendiri gimana komentarnya? Alhamdulillah senang, kalau memang sudah suatu keputusan juga dari ini, mereka support dan kasih wejangan yang baik juga sama ini. Kalau nang? Nanti aja dikenal. Ya sih, tapi tanggapan penggemar sendiri gimana ketika kalian tahu Ricky bakalan menikah, udah nggak single lagi dong gitu loh? Ya pasti ada pro kontra gitu, karena tidak menerima waktu mungkin dulu itu seperti apa gitu. Tapi kan kita tidak bisa mengikuti mereka, kemauan mereka juga. Kita punya kehidupan masing-masing, kita punya privasi masing-masing. Jadi ya udah, kita punya tujuan hidup masing-masing. Jadi mungkin mereka ngasih gambaran, boleh saran, boleh kita sangat juga dong. Gitu. Dan boleh juga kita terima saran seperti tidaknya. Tapi menanggapi penggemar yang patah hati, kalau menurut IG sih, kalau memang dia tahu untuk mengarah yang lebih baik, pasti dia support. Kalau penggemar yang baik itu pasti dia support apa yang terbaik untuk idolanya. Okay, thank you. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng.